الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي شرفنا ونورنا بنور حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي، صلوا على محمد، صلوا على سيد البشر. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين، ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، يا من أرسله الله رحمة للعالمين. اليوم يوم الأحد من شهر رجب المرجم. Today is the Sunday from the month of Rajab. رجب شهر الله. When Prophet صلى الله عليه وسلم عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله، يعني كل شيء أصبح جليا أمام العبد، أن هذا الشهر هو شهر الله، فيه البركات وفيه الرحمات. We say that Rajab, Prophet صلى الله عليه وسلم said in the hadith, رجب شهر الله is the month of Allah سبحانه وتعالى. When Allah says that month is my month, means every rahmah and every barakah is found in this month. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله bahwa hari ini kita berada di bulan Rajab, dan hari ini adalah hari Ahad atau Minggu sebagaimana kita kenal. Kita mengenal sabda Rasulullah SAW, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengucapkan itu dari lisan sucinya bahwa syahrul Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, artinya segala sesuatu rahmat dan barokah di bulan ini bersumber dari segala sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rajab yang telah dimuliakan, bahwa dia dari awal sampai akhirnya dipenuhi dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. When we say Rajab, means it is a sacred month. عندما نقول رجب هذا شهر مقدس، لأنه شهر رجب شهر الله is the month of Allah سبحانه وتعالى. And in the month of Allah more rahmah comes, too much rahmah comes, paradises, door of paradises are open, أبواب الجنة مفتوحة في هذا الشهر. فارتقبوا واعبدوا ربكم جليا في هذا الشهر، إن شاء الله نكون من الفائزين. Bulan Rajab, bulan suci, salah satu bulan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci telah mensucikan bulan ini dengan kesuciannya yang dari awal sampai akhirnya dipenuhi dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian-kejadian baik dihitung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Surga-surga terbuka, pintu-pintu surga terbuka oleh Allah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalir deras dari surga-surganya Allah bagi orang-orang hamba beriman yang menghargai dan merasakan dari kesuciannya bulan Rajab Murajab ini. In Rajab Allah gave ummatul Nabi sallallahu, Allah gave humanity the best and the perfect and the excellent one. Di bulan Rajab ini Allah memberikan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan yang terbaik daripada yang terbaik kepada kita semua. Fi hadha syahr nutfatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nutfatu walidun Nabi dakhalat ila rahmi ummi
إلى رحم أمه، واصطفاه الله عز وجل ونقاه وشرفه وأدخله في رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام. فاستغفروا بس الفاستغ من استغفار نعم فاستغفر فسأل فأعطاه gave him. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasucian yang memberikan kemuliaan melalui Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan, ampunan Allah dan rahmat barokah yang ada di dalam bulan Rajab ini. Wa man afdalu minan nabiyyi rahmatan? Who is more have more rahmah than Prophet sallallahu alaihi wasallam? Allah gave him the best rahmah, the excellent rahmah, the astonished rahmah, that he dressed him in Rajab when he was conceived by his father and mother. It was in the month of Rajab, that's why it is the month of Islam. Kenapa Rajab itu menjadi salah satu bulan sucinya bagi umat Muslim, bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rajab Murajab, bulan Rajab yang disucikan oleh Dia Zat yang Maha Suci, yang Maha Agung. Karena di bulan inilah terjadi kejadian bagaimana pertemuan dari ayah dan ibu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian hari menjadi pimpinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada saat bulan Rajab ini yang tadi Maulana sebutkan sebagai nutfah, dan ketika itulah maka bulan Rajab dimuliakan oleh Allah karena Allah sudah menitipkan semua keberkahan dan rahmatnya di bulan Rajab ini kepada manusia suci, manusia yang paling mulia yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basharun wa laysa kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Prophet sallallahu alaihi wasallam is a human being, but he is not like us. We have no power. Prophet sallallahu alaihi wasallam has all power. Everything that needs, Allah gave to him. Allah didn't give everything to everyone except to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia, tetapi bukan manusia biasa seperti kita yang manusia biasa. Kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW sebagaimana yang biasa itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan Rasulullah SAW di atas kemuliaan semua kemuliaan yang ada. Tidak pernah yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه الرحمة المهدات. The mercy, one of his names is الرحمة المهدات. One of his name like that means the mercy that has been given gift to creation. Because if it is not for Muhammad صلى الله عليه وسلم, there was no creation. Allah will not create anyone. Allah created everything for the sake of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu asma dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahmatul Muhdad adalah beliau yang diberikan hadiah dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian besar. Tidak ada yang pernah diberikan rahmat sedemikian besar kecuali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala a'ta nabiyahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in barakat hadha shahr. The barakah of this month, Allah gave it to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Atas kemuliaan itulah, maka salah satu bukti dari sekian banyak bukti akan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini yang menjadikan
menjadikan bulan Rajab ini lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, lebih khusus daripada bulan-bulan yang lain. Wallah azza wa jal, in this month he gave his prophet sallallahu alaihi wasallam the highest and the best gift. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الله عز وجل في هذا الشهر ما لم يعطي أحد. أعطاهم ليلة الإسراء والمعراج. Anugerah yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW bulan Rajab ini adalah ketika Allah mengundang Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. In this month Allah Subhanahu wa taala gave Isra and Mi'raj to his prophet sallallahu alaihi wasallam, a level that no one can have it except him. Anyone can try to transgress his limits will be burned. That's why Jibril alayhi salam said, ya Rasulullah, I cannot continue with you, you go along all the way to the divine presence. My limit is here, I cannot transgress my limits. So Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't have any limit. He moved on and he was in the divine presence. Salah satu batas dari semua batas telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pun ketika sempat mendampingi Rasulullah SAW sampai batas tertentu, Jibril alaihissalam menyerah dan beliau sendiri, Jibril alaihissalam mengatakan, kalau aku melanjutkan ke level yang lebih tinggi maka aku akan hancur. Ini adalah salah satu bukti dari sekian banyak bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah SAW di bulan Rajab yang menjadikan bulan Rajab ini sedemikian khusus dan spesial. And what is special for us to know about Isra and Mi'raj is because Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah brought him, invited him to his presence to out of respect and honor to his prophet sallallahu alaihi wasallam, and out of respect and honor of the ummah to ummatul nabi sallallahu alaihi wasallam, he gave him that level that no one can reach except him. Bagaimana Allah mencintai dan mengapresiasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim semua harus mengetahui betul spesialitas dan kekhususan dari bulan Rajab ini dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, khususnya kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diundang dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada maqam yang tidak pernah dan tidak akan pernah dihingga atau dicapai oleh makhluk apapun, oleh manusia apapun. Ulama'ul ummah, they say that Prophet sallallahu alaihi wasallam took his ummah with him in his visit to the divine presence. Para ulama meyakinkan dan meyakini bahwa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mi'raj, bahwa beliau membawa semua umatnya, membawa semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Everywhere Allah gives, whatever Allah gives him, he gives the ummah. ما أعطاه الله يعطيه لأمته عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يترك شيئا له. He did not leave anything for him, for himself. Whatever he would be given by Allah Subhanahu wa Taala, he gives to his ummah. Lihat bagaimana Rasulullah cintanya kepada umat beliau, kepada kita semua, wahai muslimin wal muslimat, maulana mengatakan, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyisakannya untuk dirinya sendiri. Semua dibagi untuk umatnya. Ini adalah suatu bentuk apresiasi dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada umat beliau, kepada umat muslim, dan ini adalah suatu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Rajab ini. وأعطاه الله عز وجل وأعطى أمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحد.
وجاء وقال في كتابه الكريم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. He said, if you really love Allah subhanahu wa ta'ala, follow Muhammad, Allah loves you. So wherever Sayyidina Muhammad goes, we are with him. He never left his ummah behind. Because it's Allah's order. If you love Allah subhanahu wa ta'ala, O Muslim, if you love Allah, Allah subhanahu wa ta'ala asking us all in Holy Quran to follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And when you follow someone, you hold to his jubba, to his robe, to hold his hand. So all the ummah was holding the hand of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, taking them wherever he goes, wherever he comes, he's taking his ummah with him. Also this association tonight, this service tonight that we are here, is recommended because there will be the manifestation of mahabbatullah and mahabbatun nabi ala al-hadirin. Kita semua mencintai Allah dan ingin mendapatkan ridho dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan? Inginkah mendapatkan cintanya Allah? Maka Allah berfirman dan memberikan perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni. Maka ketika fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai, memberikan cinta kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini juga membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya dimanapun beliau berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan pernah menyisakan apapun yang beliau terima dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beliau sendiri yang bagikan kepada umatnya itu sampai habis, tidak ada yang tersisa bagi dirinya sendiri. Ini adalah salah satu bukti daripada ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta yang mengalir dari Allah subhanahu wa ta'ala mengalir melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dan diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Isra wal Mi'raj. Wa Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu fi laylatil Isra wal Mi'raj la ya'lamuhu ahad illa Allah wa rasuluh wa ma a'tahu illa li yu'tihi li ummatihi. What he gave to him in order to give to his ummah. So follow the way of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you will reach immediately the ocean of love that Allah subhanahu wa ta'ala will love you. And when Allah loves you, you are safe, dunya and akhirah. Oleh karena itu, persyaratan untuk mendapatkan rahmat yang sedemikian tak terhingga, mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah berpegang teguhlah. Maulana tadi memisalkan bagaimana kita selalu berpegang kepada jubahnya Rasulullah SAW, jubahnya Maulana, jubahnya para wali Allah, agar kita mendapatkan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui ketaatan dan ittiba kita kepada Rasulullah SAW, maka semua itu akan beres, semua akan selesai. Semua yang sulit akan menjadi mudah, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yukhfi 'ala habibihi shay' fa'atahu 'ulum al-awwalin wal akhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala did not hide anything from his prophet sallallahu alaihi wasallam. He gave him everything, and that's why he said, Allah gave me 'ulum al-awwalin wal akhirin, the knowledge of before and knowledge of after. So means anyone who does any salawat on Prophet, Prophet will look at that person and knows him, knows his name, knows him, and knows what he is doing, and knows everything about him, because he, Allah gave him the ummah to make shafa'a for them. Ketika kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad. Rasulullah SAW memandang satu persatu kepada umatnya, kepada setiap individu, hafal dengan namanya masing-masing apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Rasulullah memandang kepada orang itu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyembunyikan dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun kepada Rasulullah SAW. Semua diberikan dan dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW memberikan kepada umat.
Lalu umat pun bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memandang setiap individu dari umatnya itu dengan cinta, cintanya Allah Subhanahu wa taala. When the Bedouin came asking Prophet sallallahu alaihi wasallam, what you have prepared for the last day? A Bedouin came to Prophet. Ketika seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa yang disiapkan untuk hari akhir. When he came to ask him about the signs of the last days, tanda-tanda hari akhir, he said, ya Rasulullah, mata sa'a, when is the day of judgment? Badui itu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? When that day comes, means everyone who dies, he has a day of judgment. Allah will judge him, and then there is the general judgment in the day of resurrection. But in everyone on earth, when he dies, there is a judgment in the grave. Are we afraid or we are happy? Badui itu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Lalu Maulana melanjutkan, setiap hamba yang meninggal dunia di dunia ini, wafat di dunia ini, pada saat itu dia menemui hari hisabnya, menemui yaumil hisabnya. Bukan yaumil hisab yang nanti akan terjadi, tetapi yaumil hisab bagi setiap individu tersebut. Dan dia akan mengalaminya itu di alam kuburnya, di alam barzahnya. Bagaimana dengan kita semua, Maulana menanyakan, apakah kita tidak merasa khawatir, apa santai-santai saja dengan yaumil hisab yang akan kita temui di alam kubur itu? Prophet sallallahu alaihi wasallam كان دائما يقول يا عائشة أم المؤمنين ادعوا ربك أن لا يحاسبك. He used to say to his wife سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, always ask Allah سبحانه وتعالى not to judge you, because if he judged you he will punish you, because for sure every one of us has made a mistake in his life. So we have to say, Ya Rabbi, لا تحاسبنا على ما فعلنا. نستغفرك ونتوب إليك. By this way, we save ourselves. That's why we have to ask, Ya Rabbi, don't judge us according to our عمل. Judge us according to your rahma. And put us in your rahma. So that was always the Prophet sallallahu alaihi wasallam advising Sayyida Aisha. And this is for us to know. So that judgment in the grave, we must, every one of us is worried how the angel of death will come with punishment, with azab, or with rahmah. Do we know? We don't know. So how we are then not caring? We have to care that one day we are going to be asked, and we have to respond to angel of death. That's why we have to seek rahmatullah, means ittiba' an-nabi sallallahu alaihi wasallam will reach us to rahmatullah. If we have that, we will be saved in the grave. Maulana melanjutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dan sangat memperhatikan umatnya, bahkan sampai kepada level individu satu persatu. Maulana melanjutkan, sangat boleh jadi bahwa kita semua atau sebagian besar dari kita merasa santai-santai saja apabila nanti kita berada di alam kubur setelah kita dicabut nyawa kita, roh kita, dan kita masuk ke alam barzah. Kita tidak pernah sempat memberikan waktu untuk mengevaluasi dan memikirkan apa yang akan terjadi kelak di alam kubur ketika kita bersendirian di alam kubur itu, di barzah itu. Rasulullah yang memperhatikan duluan, jauh lebih mendahului daripada umatnya sendiri. Oleh karena itu beliau memesankan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab, tidak menghitung amal-amalmu, dan ajarkanlah kepada umat. Jikapun Allah Subhanahu wa taala menghisab umat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala menghisab dengan rahmatnya, dengan ampunannya, tidak dengan kemarahannya.
Dan dengan jalan itu maka umat Nabi Muhammad SAW, seluruh umat muslim wal muslimat di seluruh dunia akan selamat. Karena apa? Karena menyadari semua orang pasti punya salah, semua orang pasti punya dosa, semua orang pasti punya kehilafan-kehilafan. Karena dengan kesadaran dan ketakutan apa yang akan terjadi di alam kubur tersebut, maka setiap umat, setiap individu bertanya agar dirinya tidak dievaluasi. Tetapi kalaupun dihisab oleh Allah, maka langsung pada saat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. That's why the Bedouin was afraid to be asked. So he came to Prophet and he asked him, Ya Rasulullah, when is the day of judgment? Because I don't want to be judged and I want to know the date in order that I will save myself and do my best in dunya in order to be able to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala in akhir. So when is the day of judgment? And Prophet didn't answer because it's something that is not for everyone to know about it. It's only for Prophet to know. So then he insisted and asking, and Prophet said, what you are preparing for that day? What you are going to offer? What you are preparing for yourself to meet that day of judgment? Are you praying? Are you fasting? Are you doing this or doing that? So what you are preparing? Ini adalah suatu rahasia daripada pesan yang dalam daripada seorang Badui tersebut ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah akan terjadi hari kiamat itu? Rasulullah tidak langsung serta-merta menjawab, walaupun pasti Nabi Muhammad SAW tahu jawabannya, tetapi hanya beliau saja yang mengetahui jawaban tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Badui itu bisa bertanya seperti itu? Karena Badui itu mengerti kejadian yang akan bisa menimpanya. Kekhawatiran dari Badui itu menyebabkan dia bertanya kepada Rasulullah pertanyaan seperti itu. Tetapi oleh karena itulah Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahmat dan mengampuni semua umatnya, mengampuni semua dosa-dosanya, dan bertanya balik kepada Badui itu, memangnya apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Apakah sholat, apakah saum, apakah amal ibadah lainnya? And the Arabi, the Bedouin, looked at himself. He said, Ya Rasulullah, I am preparing only one thing, that for Allah to save me and you to intercede for me. I am preparing your love, Ya Rasulullah, mahabbatak. And Prophet sallallahu alaihi wasallam was very happy from what he said, and he said the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala loves the one who loves his Prophet. يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبُ. People will be resurrected with whom they love. He said, you are going to be with me in paradise. If you love me, that is enough for me. You will be with me. So love Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. أحبوا نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام. Rasulullah SAW menjawab balik kepada Badui itu dengan pertanyaan, memangnya anda sudah menyiapkan apa untuk hari kiamat tersebut? Badui itu melihat dirinya sendiri, memandang dirinya sendiri, lalu melihat, oh saya tidak banyak berbuat apa-apa, saya memang ketakutan, tapi saya sedang mencintai dan berusaha untuk mencintai dunia berseri dan senang dengan jawaban dari Badui tersebut. Ini adalah satu pelajaran bagi kita tentang pentingnya mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kita. Mahabbatillah wa mahabbati Rasulullah SAW. Inilah yang sedang kita gapai. Dengan dua itu maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada kita semua selama dunia wal akhirah. So that mahabba, we have to keep it for loving Allah subhanahu wa ta'ala and loving his Prophet. And Allah made a condition. You want to love me, I will open for you the day of love, the door of love. But follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Oleh karena itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh dan serius dalam mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berjanji dan menyatakan kalau engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua pintu akan aku bukakan. Kalau engkau mengikuti kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua pintu rahmatku akan aku buka untuk kalian. That's why Allah said, Sayyidina Muhammad al-Busayri said that Muhammadun huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu. He said huwa al-habib, there is no other habib. Al-habib 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 huwa habibullah an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Muhammad. No one can reach that level, but we are around that level, but we cannot reach it. هو الحبيب is he is saying that there is no other حبيب than him. That's the meaning in Arabic. هو الحبيب. He is the one that is recommended to be the حبيب. He is the حبيب. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Allah called him الحبيب الله. He didn't call any other prophet حبيب الله except prophet سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan yang paling sempurna, yang paling spesial, yang paling khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah memanggil Rasulullah Habibullah. Tidak ada nabi lain, tidak ada rasul lain yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah. Sedemikian pun Al-Imam Busairi mengatakan juga dalam suatu kitab dan syairnya, "Wal Habib." Wal Habib ini itu bentuk yang spesifik, bentuk yang spesial. Tidak ada Habib selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita-kita semua insya Allah berada di lingkaran itu, tetapi tidak akan pernah mencapai maqam Habib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil panggilan kesayangannya kepada kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah. So because he is Habibullah, he took him for Isra and Mi'raj in this month. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah dengan makom yang sangat tertinggi, yang paling sempurna, maka dengan kemuliaannya itu Allah mengisra dan mengirajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab yang suci ini. And in the Isra and Mi'raj, رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه كما قال في تفسير صحيح مسلم الإمام النووي قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه أي بجسمه وبدنه عرج إلى السماء ليس فقط بروحه فهو عرج بالجسم والجسد والروح فرأى ربه بعيني رأسه بهذه العيون. He said that I saw my Lord in the, with the eyes. He said, Imam Nawawi explained the hadith of Mi'raj that when Prophet sallallahu alaihi wasallam approached in the divine presence, he saw Allah subhanahu wa taala with the eyes of his forehead. Means he went physically in Isra and Mi'raj. With his body and with his soul, not only as some ulama they say only by soul he went into Isra and Mi'raj. No, he went soul and body, complete, and went for Isra and Mi'raj. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan dengan tubuh fisik dan ruhnya, dengan semua yang ada dalam dirinya. Beliau diperjalankan dalam perjalanan suci Isra wa Mi'raj. Dan Imam Nawawi memberikan penjelasan yang sangat detail atas sebuah hadis sahih Imam Bukhari wal Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang sangat amat dekat ke hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pandangan dan memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dirinya
dan Nabi Muhammad SAW memandang Allah dengan mata fisiknya pada saat itu. Inilah yang kita percaya. Mungkin ada ulama-ulama lain yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Mereka mungkin lebih percaya bahwa yang bermi'raj itu hanya ruhnya saja. Kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Ya'alu, always make your heart clean and prepare it for more, receiving more and more and more of Allah's blessings in this month. Oleh karena itu, kita sudah sadar bulan ini bulan yang sangat khusus, bulan yang sangat suci, spesial. Perhatikanlah kesucian dari hati kita. Karena dengan kesucian hati kita, maka diri kita siap untuk menerima rahmat yang lebih besar, berkah yang lebih besar di bulan Rajab yang penuh dengan kekhususan ini. He said Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rajabun Syahrullah. He emphasizes on Shahr on Rajab that it is the month of Allah. Means anyone in that month who is able to move little bit from dunya and remember akhirah more, Allah Subhanahu wa Taala will change his life and make him happy all his life until day of judgment. Rajabun Shahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Taala. Maulana menyampaikan kepada kita ini adalah suatu fakta yang harus serius kita jalani dan kita tanggapi. Oleh karena itu, bagi sesiapa yang memandang serius bulan Rajab ini, berusaha keras untuk meninggalkan kehidupan duniawi, berusaha keras untuk meninggalkan kesibukan-kesibukan yang membuat lupa kepada kehidupan akhirat, berjalanlah kepada akhirat mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan kebahagiaan yang lengkap dan komplit sempurna. Bahagian yang hakiki dunia wal akhirah. Wallah azza wa jal arhamur rahimin. This month Rajabun Shahrullah, and then Sha'ban is coming after it, is Shahrul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the month of Prophet. And after that is Ramadan coming, Shahrul Ummah. Inshallah yukin al-haq ala al-haq fi syahri Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Amin. Bulan Rajab, bulannya Allah. Nanti dilanjutkan dengan bulan apa? Setelah Rajab, bulan Sya'ban. Sya'ban, Syahrul Nabi Muhammad SAW. Setelah bulan Sya'ban, bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulannya Nabi, bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Persiapkanlah diri kita menjalani kehidupan yang suci, menjalani kehidupan yang penuh niat dan kesungguhan. Bagi orang-orang yang menjalani dengan kesungguhan, maka dia akan diletakkan dalam kondisi hakikat, di atas hakikat. Maka dia akan mendapatkan rahmat yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narjullah an yuballighana Ramadan. Insyaallah we will see Ramadan. Insyaallah Maulana mendoakan kita semua, kita akan mendapatkan berkahnya dan ketemu lagi bulan Ramadan yang suci. You must be happy. Kalian harus semuanya happy, bahagia. Because you are this country and the Southeast Asia and that area and the equatorial area, they fast 12 hours. But there are countries that people are fasting 20 hours. Kita ini berada di Katulistiwa. Ketika kita bulan puasa, kita puasa itu berapa jam? 12 ya? 12, 11 jam. Ada negara-negara lain yang puasanya mungkin sampai 18 sampai 20 jam. Oleh karena itu banyak yang liberat dari kita kalau menyatakan kita harusnya senang dan bersyukur. And Allah is rewarding you for 12 hours as He is rewarding those who fast 20 hours. He is rewarding both sides. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua umat muslim di Indonesia khususnya yang puasanya 12 jam tetapi tetap mendapatkan rahmat dan barokah anugerah pahala dari Allah bagaikan puasa lebih dari itu, mungkin 20 atau 21 jam.
الله سبحانه وتعالى يعطي من أراد. هو المعطي. He gives whom he wants. He gave you 12 hours. Alhamdulillah, never change in the year. Every day you want to fast is 12 hours. But in other countries, it is very hard for them. They fast up to 20 hours. 4 hours fast, non-fasting, 20 hours fasting. And still Allah giving you as they giving them. Maulana memberikan kita pesan dan doa sesungguhnya dan keyakinan bahwa jikapun kita saumnya itu 12 jam lebih kurang sedikit, kita tetap mendapatkan anugerah dan pahala seolah-olah kita berpuasa di negara-negara yang puasanya mungkin sampai pada 20-21 jam. Ada negara-negara tertentu dan di situ ada muslim juga saudara-saudara kita puasanya sampai 20-21 jam dan paling enggak puasanya hanya sekedar 3 dan 4 jam. Tetapi Allah memberikan apapun yang dia suka kepada siapapun yang dia suka. Kalau Allah mau memberi, siapa yang mau nolak, siapa yang berani nolak. Allah memberi anugerahnya apapun yang dia mau, maka kita mendapatkan. Dan itulah yang Maulana yakini dan doakan, kita tetap mendapatkan pahala yang maksimal. Sebagaimana saudara-saudara kita mempunyai upaya yang lebih berat ketika mereka bersaum lebih daripada 18 atau 20 jam. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. Audit yourself. Kita harus bisa menghisap atau mengaudit diri kita sendiri sebelum kita nanti diaudit ya, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari penghitungan. And this month is the month of rahmah, so it's Allah's month. Ask Allah forgiveness, inshallah all your sins will go. Amin. Oleh karena itu gunakanlah bulan Rajab ini dengan sungguh-sungguh minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Insyaallah all our sins will disappear. Insyaallah dosa-dosa kita akan hilang di bulan Rajab ini dengan ampunan Allah. And I assure you in this evening and any evening that you make zikr like that and Maulid al-Nabi, recite Maulid al-Nabi, all your sins are clean. Saya meyakini dan insya Allah selalu berdoa kita semua mengaminkan setiap ada majelis-majelis seperti ini dan kita bersyukurullah, mengingat Allah, membaca solawat, membaca kitab Maulid dan tidak hanya di malam hari ini saja, khususnya di bulan Rajab, maka semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا مهما كانت. May Allah forgive us and clean us from all our sins, whatever they are. Moga-moga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan dan dosa yang kita sendiri tidak kita sadari. ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين شيخ